Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Ari Jal Channel. Oke teman-teman, pada kesempatan kali ini Ari Jal Channel mau keliling kota Cepu di pagi hari ya teman-teman. Ini depan kita sebelah kiri ada Asama Fiatra Cepu ya teman-teman. Di depan kita ini ada komplek Pasar Buah Cepu ya teman-teman. Di sini ini kondisi saat pagi hari ya teman-teman. Suasana sangat ramai ya teman-teman. Ini suasana pagi hari di Pasar Buah Cepu. Ini julukannya Pasar Buah ya teman-teman. Oke, pelan-pelan, ada bapaknya sedang mengayuh sepeda. Oke, kita salip. Ini kondisi terkini di bulan Ramadan ya teman-teman, di kota Cepu. Bagi yang muslim, selamat menjalankan ibadah puasa ya teman-teman. Oke, ini sebelah kanan kita ini tadi ada Pasar Mustika Plaza ya teman-teman. Oke, kita lanjut. Di depan kita ini ada perubahan ya teman-teman. Kita lewat depan kita itu ada bundaran Ketapang Cepu ya teman-teman. Kalau yang ke kiri bisa ke arah Bojonegoro Surabaya, kalau yang ke kanan bisa sampai Randu Blatung Semarang lewat jalur alternatif ya teman-teman. Oke, kita belok yang ke kiri karena kita mau keliling kota Cepu ya teman-teman. Di pagi hari ini Ari Jal Channel mau keliling-keliling kota Cepu ya teman-teman. Ini di depan kita ini Tugu 20 Mei ya teman-teman. Tugu 20 Mei ya, bener teman-teman, Tugu 20 Mei. Yang ke kiri bisa sampai stasiun Cepu, yang lurus bisa sampai Taman Seribu Lampu, yang ke kanan bisa sampai Jalan Pemuda atau Blora ya teman-teman. Oke, masih lampu merah, selalu taati peraturan lalu lintas ya teman-teman. Oke, sudah itu. Wah, mobilnya laju sekali ya teman-teman. Oke, kita send ke kanan ya teman-teman. Oke, di sebelah kanan kita ada Indomaret ya teman-teman. Ini ada Hotel Cepu Indah 2 ya teman-teman, sebelah kanan tadi. Oke, hati-hati. Di sebelah kiri kita ada Cepu, Hotel Cepu Indah 1. Di sebelah kanan kita ini ada SDN negeri berapa ya teman-teman, tadi nggak sempat kebaca. Kalau ada yang tahu atau hafal daerah sini bisa tulis di kolom komentar ya teman-teman. Ini kita lanjut ya teman-teman. Ini di sebelah kiri kita ini ada Korambil Cepu ya teman-teman. Ini di sebelah kiri ada Resort Blora Polsek Cepu ya teman-teman tadi. Sebelah kiri ada Bank BCA Cepu. Ini sebelah kiri kita ada Ayam Geprek Sai, tapi belum buka ya teman-teman, masih pagi Cepu ini. Di sebelah kiri kita ini ada Bank BRI Unit Cepu Kota ya teman-teman. Oke, lampu merah lagi.
hati-hati, selalu taati peraturan lalu lintas ya teman-teman. Ini sudah hijau. Oke, kita ambil yang ke kiri. Kalau yang lurus bisa tembus stasiun lama ya teman-teman. Oke, di sebelah kiri kita ini ada kantor kecamatan, kantor kelurahan Cepu ya teman-teman. Pada kesempatan kali ini Arijal Channel mau mengajak teman-teman keliling kota Cepu di pagi hari, tapi dengan rute yang berbeda pada video yang sebelumnya ya teman-teman. Arijal Channel mau menunjukkan jalan lain atau jalan muter-muter kota Cepu lah teman-teman. Intinya kita sen ke kiri ya teman-teman. Ini di jalan Hayam Wuruk ya teman-teman. Ini di sebelah kanan kita nih ada Java, Java Resto ya teman-teman. Ini di sebelah kiri kita nih ada Widya Komputer, tapi belum buka ya teman-teman, masih pagi. Sebelah kanan ada Bagas Hayam Wuruk, makan seblak masak ini sebelah kanan. Oke, kita yang belok ke kanan ya teman-teman. Jadi ini masih di jalan Hayam Wuruk ya teman-teman. Ini penanjak tipis-tipis teman-teman, kondisi jalannya cukup lumayan bagus. Di sebelah kanan kita ada toko Makmur. Oke, kita lanjut. Di sebelah kiri kita ini ada lorong SMPN 1 Cepu, SMPN Negeri 3 Cepu teman-teman. Ini yang kita ambil yang sebelah kiri, kalau yang ke kanan bisa sampai MC Edupak ya teman-teman. Arijal Channel sudah pernah bikin vlognya. Oke, hati-hati. Ini masuk daerah Ngaju ya teman-teman, Ngaju, Ngaju Cepu. Oke, kita hati-hati. Ini banyak banyak aktivitas anak sekolah dan mau berangkat sekolah ya teman-teman, mau berangkat kerja. Ini sebelah kanan kita ini ada Taman Makam Pahlawan Nusa Bakti Cepu ya teman-teman. Oke, kita lanjut. Kondisi lalu lintas saat ini cukup lumayan ramai ya teman-teman, karena suasana masih pagi, banyak aktivitas, mau ada yang berangkat sekolah maupun berangkat kerja ya teman-teman. Oke, hati-hati, jalannya bergelombang. Ini di depan kita ini tembusannya sini ya teman-teman, tembus simpang 7 PLN Cepu ya teman-teman. Ini di sebelah kanan kita ini ada masjid, sebelah kiri kita ini ada IMI ya teman-teman, ikatan apa ya teman-teman, kayak perkumpulan gedung haji itu loh teman-teman. Oke, ini tembus
simpang 7 PLN Cepu ya teman-teman. Oke, kita belok yang ke kanan. Ini sebelah kanan kita ini ada Taman Seribu Lampu Cepu ya teman-teman. Pada kesempatan kali ini Arijal Channel juga mau menunjukkan teman-teman, pokoknya jalan aja ya teman-teman, keliling-keliling kota Cepu. Ini di sebelah kiri kita nih ada bebek murah, spesialis bebek dan ayam goreng, kayaknya lagi baru ya teman-teman, kemarin lewat juga baru grand opening. Oke, kita lanjut. Ini sebelah kiri ada Laskar Buah, toko buah paling murah katanya sebenarnya ya teman-teman. Oke, kita lanjut. Ini yang ke kanan ini bisa sampai rumah sakit PKU Cepu ya teman-teman. Di sebelah kiri kita di Ahas Putra Agung Motor ya teman-teman. Di sebelah kiri kita ini ada Hotel Grand Mega Hotel ya teman-teman, Mega Bintang Suite Hotel teman-teman. Oke, kita lanjut ya teman-teman. Oke, hati-hati, karena masih lampu merah ya teman-teman. Selalu taati peraturan lalu lintas ya teman-teman, dan selalu utamakan keselamatan. Oke, sudah hijau. Ini kalau yang lurus bisa sampai Randu Blatung Semarang ya teman-teman, kalau yang ke kanan bisa ke Blora ya teman-teman, Blora Rembang. Oke, kita ambil yang ke kanan karena kita mau keliling-keliling kota Cepu ya teman-teman. Ini yang di ini sebelah kanan kita ini ada terminal bus tipe A Cepu ya teman-teman. Ini ada banyak bus atau PO di sini, PO Garuda Mas, ada Laju Prima ya teman-teman sini. Oke, ini di depan kita ini sebelah kanan ini ada Balun Mekarjo atau Pasar Induk Cepu ya teman-teman. Oke, kita lanjut. Ini kita mau ngajak keliling-keliling kota Cepu pagi ini ya teman-teman. Oke, hati-hati, ada truk yang mau bongkar ya teman-teman di sini. Oke, ini kita memasuki jalan bypass Cepu ya teman-teman. Jalan bypass Cepu. Ini di sebelah kiri kita ini ada apa nih teman-teman? Gardu Induk 150 kilovolt Cepu ya teman-teman. Pak tadi. Oke, kita lanjut. Kondisi terkini saat ini pagi ini kota Cepu cerah ya teman-teman.
kita lanjut ya teman-teman. Di sebelah kanan kita nih ada perum bari ya teman-teman. Kalau belok ke kanan bisa tembus MC Edupak atau bisa lewat situ jalan pintas itu ya teman-teman. Tapi jalannya agak lumayan sempit ya teman-teman. Ini pagi kali ini Arifjal Channel mau nunjukin atau keliling-keliling Kota Cepu ya teman-teman. Ini masih di jalan bypass Cepu ya teman-teman. Ini kalau lurus ada pertigaan nanti yang ke kanan tembus kembali ke Kota Cepu lagi ya teman-teman. Kalau yang ke kiri bisa sampai Blora ya teman-teman, Kota Blora. Oke, hati-hati jalannya bergelombang. Pada kesempatan kali ini Arifjal Channel bikin vlog Kota Cepu atau keliling Kota Cepu, agak durasi agak cukup lumayan panjang ya teman-teman, karena ini agak muter-muter Kota Cepu. Oke, masih lampu. Ini ada petunjuk arah Kota Cepu ke kanan, Blora ke kiri ya teman-teman. Ini masih lampu merah, kita berhenti, selalu taati peraturan lalu lintas ya teman-teman. Jadi di kalau yang lurus ada perumahan New Grasenda ya teman-teman. Ini di depan kita ini ada agen tiket Dwi Samudra 2 Tour and Travel ya teman-teman, menyediakan tiket kapal laut, tiket bus, tiket travel atau KAI ya teman-teman. Itu juga ada nomor yang bisa dihubungi 082 242 537 159 ya teman-teman. Oke, dari itu kita jalan, kita send ke kanan ya teman-teman. Ini teman-teman, ini kita berada di jalan mana ya teman-teman. Arifjal Channel juga nggak begitu hafal daerah sini ya teman-teman. Kita cukup jalan aja ya teman-teman. Kalau teman-teman ada yang hafal bisa tulis di kolom komentar ya teman-teman. Kalau seingat Arifjal Channel ini kayaknya Mulyo apa ya teman-teman, Wonorejo atau Mulyorejo ya teman-teman, Wonorejo ya teman-teman. Sebelah kiri ada SDN 5, sebelah kanan teman-teman SDN 5 Cepu. Sebelah kanan kita nih ada Pondok Pesantren Al Muhammad ya teman-teman. Pokoknya pagi ini Arifjal Channel mengajak teman-teman semua jalan-jalan ya teman-teman, jalan-jalan keliling Kota Cepu pokoknya nih. Pokoknya wis muter-muter wae. Oke, hati-hati depan kita ini ada Pak Polisi. Oke, kita salip. Di sebelah kanan kita ada percetakan hidup
Ini sebelah kanan kita ini ada makam ya teman-teman. Makan makam umum Giri Mulyo, sebelah kiri ada SPBU. Sebelah kiri lagi ada kantor bersama Samsat Pembantu Cepu ya teman-teman. Oke, kita lanjut. Hati-hati. Sebelah kiri kita ada monumen tubuh minyak ya teman-teman. Oke, hati-hati ya teman-teman. Sebelah kanan ada Taman Pemuda. Kita sampai di Jalan Pemuda lagi ya teman-teman. Ini. Oke, cukup sekian bersama Rizal Channel ya teman-teman, mengelilingi Kota Cepu pada pagi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.